tuai pujian pria bermobil mewah antar emak tukang sapu yang jalan siang bolong. Aksi pria mengendarai mobil mewah memberikan tumpangan emak-emak tukang sapu menuai pujian. Pria yang tidak disebutkan namanya itu juga memberikan sejumlah uang kepada emak-emak tersebut. Alasannya pria itu untuk memberikan uang untuk emak-emak itu jajan. Video pria yang memberikan tumpangan kepada emak-emak itu pun viral di media sosial. Video tersebut dibagikan akun TikTok pribadi pria tersebut, yakni @caa4. Awalnya pria tersebut sedang mengendarai mobil mewah tidak sengaja bertemu dengan emak-emak yang jalan kaki siang bolong. Pria tersebut lalu bertanya tujuan emak-emak itu. Emak itu menjawab ingin pulang ke rumah setelah bekerja. "Emak, balik ke mana?" tanya pria tersebut. Emak-emak itu kaget saat pria bermobil mewah tiba-tiba menawarinya untuk mengantarnya. Melihat reaksi emak-emak tersebut masih kebingungan, pria tersebut meyakini bahwa jalan yang dilaluinya searah. Hingga akhirnya emak-emak tersebut mau dan masuk ke dalam mobil. Sekilas terlihat emak-emak tersebut tampak salah tingkah duduk di mobil mewah dengan pria berhati tersebut. Untuk mencarikan suasana, pria tersebut bertanya kegiatan emak-emak itu. Rupanya emak-emak tersebut berjalan kaki untuk pulang ke rumah usai bekerja. Emak-emak tersebut baru selesai bekerja sebagai tukang nyapu di Citra Land di kawasan Cibubur, Kabupaten Bogor. Pria tersebut mengkhawatirkan kondisi emak-emak tersebut karena berjalan kaki kepanasan. Lalu pria tersebut menanyakan gaji emak-emak tersebut dari bekerja sebagai tukang sapu. Dengan polos, emak-emak tersebut mengaku gajinya seminggu hanya Rp240.000. Mendengar hal itu, pria tersebut kaget. Setelah itu, pria tersebut mengantarkan emak-emak tersebut sampai di rumahnya. Setelah masuk gang, emak-emak tersebut awalnya menolak agar pria tersebut tak mengantarkannya lebih jauh. Rupanya, emak-emak tersebut mengaku tinggal di kontrakan. Lantas, emak-emak itu tampak tak enak hati karena merasa merepotkan pria baik hati tersebut. "Jadi ngerepotin," ungkap emak-emak tersebut. Pria itu juga memberikan uang tersebut sembari salim ke tangan emak-emak tersebut. Sementara emak-emak tersebut sumringah dan langsung berterima kasih. Pria itu juga mendoakan agar emak-emak tersebut senantiasa sehat dan rezekinya lancar. Sebaliknya, emak-emak tersebut kembali mendoakan pria tersebut agar dimudahkan rezekinya.